Tiba-tiba video nyanyian penyanyi dari negara jiran, Lesti Kejora, memancing rasa hibah apabila segelintir peminatnya mendakwa seperti merasai ada sesuatu yang tidak elok bakal berlaku terhadap dirinya semalam. Guys, sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Terdapat juga segelintir peminatnya dari Malaysia mendapati gaya dan vibe nyanyian penyanyi itu juga mirip dengan Allahyarham Siti Sarah. Menyaksikan video tular dalam TikTok tersebut, Lesti mendendangkan lagu Pesan Terakhir milik Lyodra ketika menjadi penyampai anugerah-anugerah muzik Indonesia 2021 pada 6 Disember lalu. Difahamkan semua komen-komen sedih tersebut muncul disebabkan Lesti kini syarat hamil 7 bulan dan situasinya hampir sama seperti Allahyarham Siti Sarah yang meninggal dunia akibat COVID-19 dan dalam masa sama sedang mengandung anak keempatnya Ayas Afan. Bagaimanapun, di sebalik semua komen tersebut, masih terdapat netizen dari Malaysia dan Indonesia yang berpendapat kehebatan vokal Lesti tiada tandingan walaupun menyanyikan lagu penyanyi lain. Apapun, kita doakan yang baik-baik dan semoga dipermudahkan urusan.